Kenapa kalian bertengkar? Iya, sudah dimulai. Padahal Siasi sudah menunggu-nunggu. Nenek mau nonton yang ini. Anda pun bisa cantik dalam 5 menit. Yang itu jelek. Lebih baik acara baru. Wave Ranger Netman. Kemari, Siri. Tidak mau. Mama pulang. Aduh, celaka. Sudah dimulai. Akhirnya, aku bisa melihat acaranya Imasen. Siasi kecewa. Nenek juga. Kenapa? Keduanya tidak bisa menang dari Mama, Bo. Kasen sudah ceria kembali. Kembali penuh cahaya, Bo. Kenapa dia ya? Itu tadi. Tuan Putri juga bisa melihatnya, Bo. Ada yang bercahaya. Maaf. Bisa ulang sekali lagi? Selanjutnya tinggal memanahkan busur yang satunya ke Nona Komet. Nah, ayo kita pergi, Tuan Putri. Tuan Putri? Iya, aku tahu. Tuan Putri? Iya, aku datang. Tidak salah lagi, Bo. Itu anak panah makhluk panah, Bo. Makhluk panah? Makhluk bintang dari negeri bintang Kastanet, Bo. Nama lainnya adalah Cupid, Bo. Makhluk bintang yang tugasnya merukunkan kembali makhluk bintang yang bertengkar, Bo. Wah, bagus ya kalau semuanya bisa rukun. Tidak selalu seperti itu, Bo. Lalu bagaimana? Tuan Putri, ini benar-benar kebetulan. Seperti serangga musim panas yang terbang ke api. Kalau sampai terbakar kan panas. Kasihan sekali, aku tidak sampai hati melakukannya. Itu cuma perumpamaan. Tapi... Cupid, lakukanlah. Ada apa? Sepertinya kita diincar, Bo. Cepat kabur, Tuan Putri. Kabur? Kenapa? Pokoknya kabur, Bo. Kenapa kita harus kabur, Ababo? Penjelasannya nanti saja, Bo. Dasar Komet, kemana dia sembunyi? Dia sudah menyadari rencana kita. Apa siasat ini tidak sebaiknya dibatalkan saja? Biarpun dia menyadarinya, asal panah cinta bisa mengenai dada Nona Komet, itu tidak jadi masalah. Jadi begitu ya? Aduh, Rababo, kita hampir ketahuan. Berubah jadi orang lain saja, Bo. Jadi orang lain? Ayo cepat, Bo. Para makhluk penjahit, tolonglah aku. Tuan Putri, kau memanggil? Ada yang perlu dijahit-jahit lagi? Jangan ribut, Bo. Tolong aku ya. Baik. Bajunya seperti apa? Terserah kalian saja, jadikan aku orang lain. Kalau begitu akan kami jahit-jahit sesuka kami. Jadi dia menyelinap ke sini rupanya. Ada yang datang. Ya ampun, ternyata orang lain. Kau membawa benda yang berbahaya. Hati-hatilah supaya panahmu tidak mengenai sembarang orang. Baiklah, aku permisi. Apa? Tunggu sebentar. Ada perlu apa denganku? Nona Komet. Iya. Semestinya jangan dijawab, Bo. Iya. Cupid. Dia menangkisnya. Hebat juga ya. Aku sedang serius. Tuan Putri, ayo lari cepat. Datang lagi. Muncul. Tuan Putri, kita bukan sedang main kejar-kejaran, Bo. Ayo. Tapi asik juga, kan? Aduh, ayo cepat lari. Berhenti, jangan lari. Kalau memang mau lari, larilah dengan lebih lihai. Berhenti. Capeknya. Tuan Putri. Nona Meteo juga sedang capek. Ini kesempatan kita, Bo. Ayo, kita naik, Bo. Bapak!
api, Tuan Putri. Lagi pula, kenapa harus aku yang susah payah melakukan hal seperti ini? Aku tidak mau. Makanya seperti yang sudah kukatakan berkali-kali, kan? Aduh, aku tahu, tapi aku tidak mau. Aku tidak mau, pokoknya tidak mau. Cepat, sembunyi dalam rumah, Bo. Raba, Bo, kenapa? Mereka mau menjodohkanmu dengan Imasun secara paksa, Bo. Bersahabat kan bagus. Masalahnya bukan begitu, Bo. Kalau dijodohkan, nanti jadi pacar, Bo. Kalau yang seperti itu lain masalahnya. Iya kan, Bo? Ditambah lagi kalau Tuan Putri jalan dengan Imasun, nanti pangeran jadi milik Nona Meteor, Bo. Oh, begitu ya? Tuan Putri bisanya sesantai itu. Lari! Ayo lari! Awas, Bo! Sudah berhasil. Bagus-bagus. Kamu mananya tepat sasaran. Biarpun sempat kesulitan ya. Tuan Putri, kau mendengarnya? Iya, bagus-bagus. Dengan begini Nona Komet dan Tuan Sun akan jadi kekasih. Hilanglah sayanganmu, Tuan Putri. Tuan Putri. Ngantuk. Aku mau tidur. Tuan Putri, maafkan aku. Cuma ini satu-satunya cara yang kau bisa. Kalau tidak kulakukan ini, bisa-bisa perasaan Tuan Putri terhadapnya semakin... Bagaimana ini, Rababo? Aku juga tidak tahu harus bagaimana, Bo. Aku jadi bingung. Rababo? Ini dinginnya luar biasa ya. Apa iya? Masa kami tidak kedinginan? Entah kenapa aku merasa hangat, Ma. Mungkin demam. Tidak. Jangan-jangan penyakit cinta ya. Ada yang datang. Siapa? Ada siapa? Serasanya ada yang lihat ke sini. Terus buru-buru sembunyi. Mama seperti kereta saja. Su, yes. Ada apa? Ada Imasun. Maaf, selamat pagi semuanya. Saingan mudaku muncul. Maaf sudah mengagetkan. Entah kenapa mendadak aku sangat ingin bertemu. Dengan Komet? Aku begitu gelisah. Akhirnya aku naik kereta yang paling pagi. Ayo, jangan mengganggu. Nah, ayo berangkat ke sekolah, Chana. Aku ingin bertemu dengan... Dengan Komet, ya? Itu... Bo juga kangen, Bo. Sayangku. Aduh, kenapa jadi kacau begini? Ternyata bukan dengan Komet, ya. Tapi dengan bonekanya Komet, ya ampun. Senimun sekali. Maaf, ya. Aku sedang asik dengan Tuan Sun, Bo. Asik. Entah kenapa aku merasa ingin bermain dengannya. Maaf ya. Rababonya sih ada, tapi sedang asik dengan Kasun. Gara-gara anak panah Cupid mengenai Rababo. Makanya jadi begitu. Pantas saja Rababyong datang pun tidak peduli, Piong. Menyebalkan. Itu. Aku mau pulang, Piong. Aduh, ini gawat. Ada apa, Meteor? Kenapa makanmu sedikit, Meteor? Biasa saja. Aku mengerti. Meteor menyisakan tempat di perutnya untuk pencuci perut, kan? Benar juga. Nah, sekarang Nenek siapkan buah-buahan kesukaan Meteor.
Ah, tidak mau. Astaga. Aneh. Padahal biasanya meteor pasti langsung melahapnya sampai habis, iya kan? Iya benar. Dan biasanya dia langsung menghabiskan semuanya. Hah? Benar juga. Biarpun Sun jadi penyelik meteor pun, aku kan masih punya pencuci mulut. Masih punya. Itu benar, benar. Dia sudah pulih. Namanya juga meteor, dia memang cepat pulih. Ya, tugasmu berikutnya adalah menyodokannya dengan pangeran yang asli, biarpun belum ditemukan. Kau mau tinggal di bumi lebih lama, kan? Muku! Akan ku ambil, mengambil semua yang tersisa adalah sifatku. Akan ku ambil. Apa maksudnya? Cupid, lepaskan anak panahmu ke aku. Cepat, lepaskan. Nah, cepat lakukan. Nah, sekarang saat penentuan. Tuan Putri mau apa? Aku akan melingkupi semua makhluk hidup yang ada di bintang ini dengan cintaku. Yang baru saja dilepaskan anak panahnya. Nah. Astaga. Nah, lepaskan panahmu, Cupid. Apa yang terjadi? Aku kan ada urusan lain. Nah, sesaat lagi orang-orang yang dilingkupi cintaku akan berdatangan. Meteor? Komet? Aku meminta tolong. Lepaskan anak panah yang mengenai Rababo. Rababo? Kak Sun jadi tergila-gila pada Rababo. Memang bagus, akrab. Tapi Rababyong jadi sedih gara-gara itu. Apa maksudmu? Jadi sampai sekarang Sun masih belum jadi milikmu, Komet? Milikku? Aduh, aku terlalu terburu-buru, terburu-buru, terburu-buru. Gara-gara Tuan Putri menyebarkan panahnya. Cepat lepas panahnya, cepat lepaskan. Padahal sudah datang jauh-jauh menemui meteor. Meteor memang cantik. Aduh, menyebalkan. Meteor, Cupid, cepat lepaskan anak panahnya. Loh, kenapa aku ada di sini ya? Kenapa kita di sini ya? Aku ya, kenapa ya? Meteor. Sampai kapanpun, perasaanku tidak akan pernah berubah. Berubah kapan saja juga boleh. Meteor, jangan-jangan. Kenapa? Jangan-jangan perasaanmu pada Kak Sun. Itu tidak benar. Sama sekali tidak benar. Mari kita pergi. Muku, jadi benar Meteor. Tidak itu. Tuan Sun saja yang makan, Bo. Buat kamu saja, Rababo. Kalau begitu dibagi dua saja. Benar juga ya. Aneh sekali, Bo. Padahal seharusnya Bo suka Rababyong yang manis, Bo. Tapi entah kenapa rasanya aku ingin bersama Tuan Sun, Bo. Iya, kau benar. Kenapa aku jadi mengobrol dengan boneka ya? Cupid, cepat lepaskan panahnya. Rababo, jangan melawan. Cupid? Sudah lepas ya? Apa yang terjadi, Bo? Wah, syukurlah. Kenapa aku ada di tempat seperti ini? Kak Sun? Oh ya, tadi kan aku benar-benar ingin ketemu denganmu. Bukan. Celaka, aku ada pekerjaan. Maaf, tidak ada waktu untuk mengobrol lagi. Tunggu, Kak. Tolonglah, Meteor. Tolonglah. Tolonglah, aku harus melakukan apa? Karena Sun sedang tergesa-gesa, jadi... Benar juga. Tunggulah sebentar. Aku akan mencarikan mobil. Tunggu sebentar ya. Tuan Putri, kau mau apa? Mau mengantarkan Sun? Ini kekuatan cinta. Kenapa? Kenapa jadi begini?
tahu aku ingin menyetir mobil. Wah, mobilnya sudah datang. Nah, mobilnya sudah datang. Mari silakan naik. Ayo, silakan naik. Mobil ini? Mobil keluarga Meteor. Cepat sekali ya. Baiklah, sampai jumpa lagi ya. Maaf tidak bisa bicara lama. Kalau mau bicara sama aku saja. Muko, kesini. Nana Komet, apa ini balas dendam? Balas dendam? Karena Muko bermaksud menjodohkan Nana Komet dengan Tuan Son. Tuan Putri Bo tidak akan melakukan hal semacam itu. Aku tidak mengerti, tapi aku rasa itu hal yang sewajarnya. Sewajarnya? Iya, Meteor ingin bisa akrab dengan Kasun. Aku bisa mengikuti latihan tepat waktu ya. Tenang saja, kalau perlu berlatih menyanyi, menyanyi saja di dalam mobil. Aku bisa menyanyikan lagumu yang manapun. Aja mengalir apa adanya. Hah? Tapi pipi nenek sudah sakit. Pipi Siosi juga. Kalian berdua sudah kesakitan ya? Kalau begitu berhenti saja. Berhenti yuk Siosi. Iya, ayo. Satu, dua, tiga. Aku pulang. Sudah dimulai, sudah dimulai. Direbut mama. Ya, tidak usah dipaksa berbaikan pun dan membiarkan perasaan berjalan apa adanya juga hal yang penting. Sudah ya, habis sakit sih. Sekarang kita berjalan saja dengan rukun. Benar, itu lebih bagus. Dengan mengenal diri orang lain biarpun cuma sedikit, itu akan membuat kita tahu apa yang harus dilakukan. Kau ingin pinjam cepet? Kumohon, Bo. Rabapiong marah-marah terus, Bo. Aku ingin perbaikan lagi, Bo. Tidak bisa. Makhluk yang panahnya meleset terus itu sudah kusuruh pulang. Gara-gara dia semua jadi kacau balau. Tidak kukira kekuatan cinta Tuan Putri jadi bangkit.